Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat kursi mini yang sangat sederhana dengan menggunakan gergaji biasa. Ini adalah gambar kerjanya ya. Sebelum melakukan pemotongan, terlebih dahulu kita gambar dulu polanya supaya tidak berantakan atau kelebihan kayunya, supaya lebih hemat. Dengan menggunakan pola sebelum dipotong, akan tersisa sedikit sekali sampah kayunya. Nanti jadinya seperti gambar yang ada di kanan ini ya. Ini saya menggunakan program AutoCAD untuk menggambar kursi ini. Dan kita untuk melekatkan ini menggunakan kayu, menggunakan lem kayu, kemudian paku. Jadi tanpa menggunakan mesin sama sekali ya. Lalu kita amplas dulu supaya lebih halus. Nah, ini kita lem. Mohon maaf karena saat pemakuan kursi ini tidak terekam ya, karena ternyata kameranya belum di on kan. Selanjutnya kita amplas supaya lebih halus. Ini bisa dijadikan kursi duduk ini, atau untuk dijadikan talenan juga bisa. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.